مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، para jemaah majelis ta'lim Masjid At-Tauhid yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk menghadiri rumah Allah yang berbarakah ini, majelis ta'lim yang mulia ini, majelis ta'lim yang disebut sebagai raudhatun min riyadi al-jannah, taman di antara taman-taman surga, yang kita berusaha untuk mencari jalan menuju syurga dengan penuh kemudahan. Dan ma'asyarul muslimin, kembali Allah mudahkan kita untuk menghadirinya. Besar harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang sedang dimudahkan jalan menuju syurga-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan kita untuk istiqomah di atas ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan ini sampai kita meninggal dunia. Dan ma'asyarul muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kami mengingatkan kami pribadi dan para jemaah tanpa terkecuali untuk selalu mengikhlaskan atau memperbarui keikhlasan, memperbarui niat ketika datang ke majelis ta'lim, karena ilmu ini adalah anugerah yang begitu besar, anugerah yang begitu mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang bersungguh-sungguh saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan yang bersungguh-sungguh karena kami, kami akan berikan kepada mereka hidayah menuju jalan-jalan kami. Dan semoga kitalah termasuk orang-orang yang sedang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk selalu istiqomah dalam menjaga keikhlasan dalam berkata dan berbuat. Dan ma'asyarul muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Di hari ini insyaallah kita akan meneruskan dan insyaallah juga akan menyempurnakan pembahasan seputar adabul khala, adab-adab buang hajat. Yang mana jemaah sekalian rahimani wa rahmukumullah, kita membahas pembahasan ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Rasul kita yang memerintahkan kita untuk memperhatikan urusan kencing yang biasa disepelekan oleh sebagian kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzihu minal baul." Maksimalkan kebersihan kalian setelah buang air kecil. Untuk masalah cebok semuanya mungkin cebok, tapi untuk masalah maksimal dalam membersihkan najis yang hinggap di ujung kemaluan, tidak semua. Ya, untuk cebok semuanya mengaku sudah istinja, sudah bebersih, tapi tidak semuanya bebersih dengan cara yang baik. Maka Nabi katakan istanzihu. Jadi antara maknanya adalah bersihkanlah dan maksimalkan kebersihan kalian setelah buang air kecil. Fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu, karena kebanyakan orang-orang diazab di alam kubur karena sebab buang air kecil, bukan karena perkara-perkara yang lain. Ma'asyiral muslimin, dan alhamdulillah pertemuan demi pertemuan telah kita lalui bersamaan dengan faedah-faedah yang baru, yang alhamdulillah pertemuan kemarin kita telah menyelesaikan sampai poin yang ke-14 ya, berdasarkan urutan dari kitab Al-Wajiz fi fiqhi sunnah wal kitabil aziz ini, yang mana Nabi SAW melarang kita untuk istijmar atau istitobah cebok menggunakan batu kurang dari 3 buah, kurang dari 3 buah. Dan dalam hadis yang lain yang pernah kita bacakan pula jemaah sekalian, di bab najisnya kotoran hewan yang haram dikonsumsi dagingnya, di hadis Abdullah ibnu Mas'ud ketika beliau diperintahkan untuk membawa 3 buah batu. Ya, di sini meskipun yang disoroti pada hadis tersebut adalah lebih kepada najisnya kotoran keledai yang menunjukkan bahwa keledai haram dikonsumsi, dan diambil hukum bahwa kotoran hewan-hewan yang halal yang haram dikonsumsi dagingnya, kotoran dan kencingnya najis.
Ya, namun kita juga soroti di sini masalah ternyata Nabi perintahkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud untuk membawakan 3 buah batu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'tini bi thalathati ahjar." Datangkan kepadaku dengan atau datangkan kepadaku 3 buah batu. Namun sayangnya Abdullah hanya menemukan 2 buah batu dan 1 buah kotoran keledai yang membatu. Nabi menerima keduanya dan membuang yang satunya. Seraya mengatakan, hiya rijasun, ini najis. Diambil kesimpulan bahwa hukum asal istijmar dan istitobah adalah menggunakan 3 buah. Dan kami telah sampaikan, boleh pula menggunakan batu yang kotak dan kita gunakan macam-macam sisi-sisinya. Baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya, yang ke-15. Ini masih ada hubungan dengan poin sebelumnya. Wala yajuzul istijmaru bil 'azmi war rawath. Dan tidak diperbolehkan istijmar cebok menggunakan 'azm, tulang, dan rawath, kotoran hewan. Ya. Tidak diperbolehkan cebok menggunakan tulang dan kotoran hewan. Setelah di 2 poin sebelumnya diambil kesimpulan bahwa kita boleh cebok menggunakan benda padat selain batu seperti kertas, tisu, dedaunan, pepohonan, bebatuan, dan seterusnya, ternyata jemaah sekalian tidak semua benda padat boleh kita gunakan sebagai alat istijmar. Ya, namun ada pengecualian, ada 2 benda yang kita dilarang untuk menjadikannya sebagai alat istijmar, yaitu apa? Tulang dan ya, ini telah kita sampaikan pertemuan sebelumnya, telah kita sindir meskipun kita belum masuk ke poin ini. Ya, alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk cebok menggunakan kotoran karena kotoran itu adalah benda najis meskipun diambil dari kotoran yang suci, karena ada jenis kotoran yang suci berdasarkan pendapat yang kami pilih. Ada kotoran-kotoran hewan yang suci. Seperti kotoran apa? Kotoran hewan-hewan yang halal dikonsumsi dagingnya. Sapi, kambing, dan seterusnya. Yang kami pilih pendapatnya bahwa kotorannya suci. Meskipun dia bau, menjijikan, jorok. Tapi kaidah vonis najis tidak boleh berdasarkan hanya bau semata. Vonis najisnya suatu benda harus berdasarkan apa? Dalil. Kita nggak boleh vonis sembarangan. Nah, jemaah sekalian, meskipun terbuat dari kotoran sapi, tapi kotoran kata para ulama tidak bisa membersihkan najis karena dia sendiri kotor. Meskipun sebagiannya dihukumi suci berdasarkan pendapat yang kita pilih. Nah, ma'asyiral muslimin, kemudian juga tentunya akan bermadarat, akan membahayakan orang yang memakainya ketika dia cebok menggunakan kotoran juga. Kecuali jika kotorannya itu misalnya kotorannya terolah secara alami, misalkan menjadi akhirnya menjadi batu, benar-benar jadi batu. Sehingga kalau kotoran terolah, misalkan entahlah dari segi sainsnya ilmiahnya seperti apa, kotoran tertimbun tanah dalam waktu yang lama misalkan, lalu benar-benar menjadi batu misalnya, dan orang tidak lagi menyebut sebagai kotoran tapi menyebut sebagai batu. Sebagaimana kotoran, misalkan ada kotoran kucing, jemaah, kotoran kucing najis tidak? Kenapa alasannya najis? Karena haram dikonsumsi dagingnya. Kotoran kucing najis. Ketika orang lagi bakar sampah, ternyata ada kotoran kucing yang ikut terbakar. Kotoran kucing panggang. Nah, karena terbakar berubah jadi apa? Arang atau debu. Nah, karena dia sudah berubah menjadi arang atau debu, maka tidak kita katakan lagi dia sebagai kotoran, tapi arang. Ya, sudah berubah nama sekarang. Sudah bukan lagi disebut sebagai kotoran. Dan karena dia disebut sebagai arang atau debu atau abu atau apapun yang sifatnya suci, maka dia dianggap kembali kepada hukum asal, yaitu suci. Nah, ada kotoran misalkan entah karena faktor apa, bagaimana proses alamiahnya dari segi sainsnya berubah jadi batu misalnya, benar-benar batu.
yang apa tidak mudah pecah seperti kotoran kering, tidak. Nah, maka itu batu, maka boleh digunakan untuk apa istijmar kalau memang ada demikian, meskipun kami belum pernah menemukan. Paling yang ada apa di liputan-liputan pengetahuan apa ditemukan kotoran dari apa manusia-manusia berapa ribu tahun yang lalu sudah berubah menjadi apa namanya seperti fosil. Tapi fosil-fosil kotoran gitu. Ini ilmiah sekali ya, penting sekali sepertinya wallahualam menurut mereka ya. Nah, itu mirip seperti entah kayu atau batu licin saat itu saya melihatnya. Kalaupun memang itu benar kotoran manusia terdahulu yang sudah membatu, sudah bukan lagi dianggap sebagai kotoran tapi itu batu, ya. Dan ma'asyiral muslimin, di sini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yutamassaha bi'ubbin aw bi'ba'rin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk cebok menggunakan azam, tulang dan kotoran. Dan alasan tulang tidak digunakan sebagai alat cebok karena dia sebagai makanan untuk apa bangsa jin yang merupakan saudara-saudara kita yang muslimnya. Adapun yang kafirnya atau syaitan istilahnya bukan saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Syaitan itu musuh, maka jadikan mereka sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Syaitan itu selalu mengajak golongannya, termasuk mengajak manusia, termasuk berusaha mengajak kita setiap hari, setiap saat, agar kita menjadi penghuni neraka sa'ir, na'udzubillah, dengan semua caranya. Dengan semua caranya syaitan akan mengerahkan segala cara, karena dia pasti masuk neraka bersama iblis nantinya. Dia ingin mengajak manusia agar makin banyak yang menemaninya di neraka, na'udzubillah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada poin yang terakhir di kitab ini, meskipun di kitab Al-Wajiz terjemahan tidak ada, namun di kitab Al-Wajiz dicetakan Saudi ada ya, poin yang ke-16, yaitu wa yustahabbu idza stanja an yantadhiha, dianjurkan mencipratkan apa mencipratkan memercikkan ya bahasa baku ya, memercikkan air kemaluan dan sekitar kemaluan, dianjurkan memercikkan air kemaluan dan sekitar kemaluan setelah cebok istinja. Ya, ini diantara adab buang hajat yang selanjutnya, yang terakhir dalam kitab ini, meskipun bukan terakhir dalam bab adab-adab buang hajat secara umum dari seluruh kitab-kitab para ulama. Jadi diantara adab yang selanjutnya jamaah sekalian, diantara adab yang kita lakukan setelah cebok adalah memercikkan air ke kemaluan dan sekitar kemaluan. Apa manfaat memercikkan air ke kemaluan dan sekitar kemaluan setelah cebok? Di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, wa huwa an ya'khudha qalilan minal ma'i fayamdhuha bihi madzakirahu liyanfiya 'anhul waswas. Yaitu seseorang mengambil sedikit air lalu memercikkannya ke sekitar kemaluannya untuk menghilangkan waswas, untuk menghilangkan keraguan-raguan. Ya, untuk menghilangkan keraguan-raguan. Jadi manfaat kita mempraktikkan sunnah ini adalah untuk menghilangkan keraguan-raguan. Ada kalanya kita setelah buang air kecil, jemaah sekalian, akan mengalami keraguan-raguan, terutama setelah berpakaian, setelah wudu dan ketika ingin sholat. Apa keraguan-raguan yang timbul? Yaitu seperti ada air mengalir, menetes dari kemaluan. Yang kita ragu-ragu, apakah itu sisaan air kencing yang keluar? Atau itu wadi, air yang keluar setelah buang air kecil?
atau jangan-jangan itu air bekas cebok yang tadi, sehingga itu suci. Nah, untuk menghilangkan keraguan-raguan, menghilangkan was-was jemaah sekalian, maka kita cipratkan ke kemaluan dan sekitar kemaluan kita air sedikit, boleh juga ke luar pakaian untuk makin menghilangkan was-was. Ketika setelah sholat, setelah salam, kita mendapati di pakaian kita ada basah-basah, tiba-tiba ragu-ragu, ini basah-basah cipratan kencing yang tadi atau basah-basah yang mana? Kalau kita sudah mencipratkan setelah cebok tadi, maka segera hilangkan was-wasnya. Langsung ambil yakinnya, anggap ini basah-basah hasil cipratan, sehingga bajunya tetap suci. Kemudian ketika kita sholat, tiba-tiba ada merasa ada air dari kemaluan yang mengalir, misalkan. Dan sebelumnya kita sudah mempercikkan ke kemaluan, langsung kita anggap, langsung kita patahkan keraguan-raguan kita, dan langsung kita ambil keyakinan kita, air yang mengalir ini air cipratan, bukan air kencing sisaan. Nah, ini penting jemaah sekalian, karena di antara godaan syaitan kepada hamba yang ingin mengerjakan sholat atau yang sedang sholat adalah bagaimana agar hamba tersebut mengingat banyak hal dan lupa banyak hal, itu pasti. Karena Nabi SAW mengabarkan ada syaitan khusus yang diperintahkan atau yang diciptakan memang tugasnya untuk mengganggu orang sholat. Setelah ketika azan dia lari sambil buang angin dengan suara yang sangat kencang agar dia tidak bisa mendengar suara azan. Lalu setelah azan selesai dia datang ke masjid atau datang ke orang-orang yang sedang sholat. Apa gangguannya? Udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini, ingat ini. Kalau sebelum sholat kita nggak ingat apa-apa, tapi pas baru takbir Allahu Akbar langsung ingat. Nah, banyak hal, ya banyak ya kejadian seperti itu ya. Nggak sebelum sholat kunci nyantol nggak diingetin, pas sholat Allahu Akbar kunci masih nyantol langsung ya. Dijamin, saya yakin cuma karena kita nggak punya showroom motor ya, kita langsung balik ke parkiran itu kunci dulu. Ya ini. Kemudian kadang-kadang kita lupa naruh sesuatu. Ketika sebelum sholat nggak diingetin sama syaitan, pas sholat kayak ada yang mengingatkan, ya kuncinya di laci. Ah, kita nggak sabar segera ingin membatalkan sholat, akhirnya nggak khusyuk sholatnya. Nah, masyarul muslim, diantara gangguannya juga adalah dia mewas-was kepada kita, memberikan keraguan-raguan kepada kita, ada air yang mengalir. Atau kadang-kadang terjadi ketika ruku atau sujud karena ada penekanan. Ya, penekanan di perut sehingga kadang-kadang seperti ada was-was, keraguan-raguan, ada air yang menetes, air yang mengalir dari kemaluan, sehingga seseorang yang sholat mengalami keraguan-raguan. Masyarul muslimin, kalau dia sudah memercikkan sebelumnya, maka tidak perlu ragu-ragu lagi. Dan memang ketika kita tertimpa masalah seperti itu jemaah sekalian, kita nggak boleh membangun di atas prediksi atau perkiraan. Mau nggak mau kita harus punya keyakinan yang kuat. Ambil yakinnya, saya batal, batal sudah. Saya belum batal, belum batal. Begitupun dalam keraguan-raguan jumlah rakaat, Nabi mengabarkan syaitan mengganggu seseorang yang sedang sholat, mengabarkan udhkur kada, udhkur kada, ingat ini, ingat itu, sampai kata Nabi, seseorang lupa kam sholat, lupa sudah berapa rakaat dia sholat. Ya, sholat maghrib, biasanya zuhur asar lah. Kalau sholat isya juga kadang-kadang terjadi. Kalau maghrib sih mudah-mudahan gak lupa ya, 3 rakaat kan, apalagi subuh gak lupa. Tapi pernah ada memang sholat subuh, setelah rakaat kedua bangkit lagi, ada, ya terjadi. Ya, artinya kebanyakan kesalahan zuhur asar lah. Nah, zuhur asar cuma kadang-kadang kita apa dibuat lupanya oleh syaitan, ini rakaat ketiga apa keempat ini? Gimana itu? Hah? Gimana? Ya, jadi kita ambil yakinnya. Yakinnya 4 ya sudah 4. Yakinnya 3 ya sudah 3. Yakinnya 2 ya sudah 2. Namun para ulama menyarankan untuk memilih rakaat yang terkecil karena lebih baik, meskipun memang sama-sama salah ya, baik lebih maupun kurang. Tapi lebih baik ketika ternyata jumlah rakaatnya lebih daripada kurang. Nah, ma'asyarul muslimin, para jemaah rahimani wa rahmakumullah, termasuk ya di sini kewajiban kita adalah ambil yakinnya. Nah, para ulama mengambil kesimpulan dari dalil-dalil yang ada, dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk yakin dalam memutuskan suatu keputusan dalam sholat maupun dalam bab bersuci. Para ulama membuat kaidah baku, al-yaqinu
la yazulu bisyak, keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan-raguan. Jadi kaidahnya kita enggak boleh kalah sama keraguan-raguan. Kita harus yakin dan keyakinan kita harus selalu menang. Yakinnya rakaat ketiga, ya sudah rakaat ketiga. Ternyata faktanya kita salah di sisi Allah, kita salah, kita enggak berdosa. Ketika lagi sujud seperti ada air mengalir di sekitar kemaluan. Ambil yakinnya itu air cipratan tadi, sudah. Di sisi Allah padahal itu air kencing sisaan. Najis, harusnya batal sholat kita, tapi kita enggak tahu di luar batas kemampuan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memaafkannya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda terkait ada orang yang ragu-ragu ketika dia buang angin dalam sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yansarif." Jangan seseorang itu membatalkan sholatnya sampai hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Jangan dia batalkan sholatnya sampai benar-benar mendengar suara buang anginnya atau apa? Mencium baunya. Ragu-ragu ini di perut, kadang-kadang di perut itu kan ada gelembung-gelembung kan, ya entah karena mungkin apa asam lambung atau mungkin lapar atau mungkin apapun lah, ada gelembung-gelembung kadang jemaah, kadang mirip buang angin suaranya, kadang ya entah bagaimanalah. Nah, jangan sampai kita membatalkan sholat kita sampai benar-benar yakin ada suara yang terdengar, ya. Dan ini ya kita mendapati beberapa kali sholat jemaah, ada jemaah yang memang benar-benar ya mungkin mengamalkan hadits itu kan, jadi ya benar-benar kedengaran suara buang anginnya. Nah, untuk masalah baunya sih alhamdulillah nggak sampai, jangan sampai lah kalau bisa lah ya. Nah, ini ada beberapa, memang itu bagus. Di sisi lain dia spontan membuat kita ya kadang-kadang ya hampir ketawa kan, spontan, wajar kan, tiba-tiba lagi khusyuk tiba-tiba ada suara gitu kan, merdu, pet-pet gitu kan, kayak kan. Wajar dong, wajar, kita manusiawi kan. Cuma di sisi lain, itulah anjuran Nabi, jangan dia membatalkan sampai benar-benar ada suara atau mencium aromanya. Atau kadang-kadang angin yang keluar berupa fusa, buang angin yang gak ada suaranya. Dalam hal ini tentu balil insanu ala nafsihi basir. Masing-masing orang itu tahu tentang dirinya. Nah, dia lebih tahu dia sudah buang angin atau belum. Dalam bab itu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membatalkan salat karena ragu-ragu, tapi harus diambil yakinnya. Harus tercium baunya dulu atau terdengar suaranya. Begitupun masalah ini jemaah sekalian. Maka di sini ma'asyiral muslimin juga ada beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis. Di antaranya pertama hadis dari Sufyan ibn al-Hakam al-Thaqafi. Sufyan ibn al-Hakam al-Thaqafi berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala yatawaddau wa yantadhihu." Kata Sufyan ibn al-Hakam al-Thaqafi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai buang air kecil, beliau berwudu dan memercikkan air ke kemaluan dan sekitar kemaluannya. Ya. Kemudian dari Sa'id ibn Jubair rahimahullah anna rajulan, bahwa ada salah seorang laki-laki ini minta fatwa kepada Abdullah bin Abbas selaku ulama'nya sahabat saat itu. Lalu berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Inni ajidu balalan idza qumtu usalli." Wahai Abdullah bin Abbas, aku mendapati ada basah-basah ketika aku salat. Lagi salat ada basah-basah jemaah. Ya spontan saja mungkin dia lagi sholat melihat pakaian bagian bawahnya kok ada basah-basahnya. Nah, termasuk ini kita bisa ambil hukum, gak cuma basah-basah tapi rasa seperti ada yang sedang mengalir di kemaluan kita atau mungkin sekitarnya. Ini dari mana jemaah sekalian? Maka apa jawaban Abdullah bin Abbas? Imdah bika'sin min ma'in. Ya, cipratkanlah, percikkanlah dengan air satu ka'as, satu bejana atau satu gelas kecil. Wa idza wajadta min dhalika shay'an faqul huwa minhu. Dan apabila engkau mendapati ada basah-basah di sekitar itu, katakan huwa minhu. Basah-basah itu adalah hasil percikan tadi.
bukan air kencing yang sedang mengalir. Fadhahabar rajulu famakatha ma syaa Allahu thumma atahu ba'da dzalika faza'ama annahu dhahaba ma kana yajidu min dzalik. Dan setelah itu intinya laki-laki tersebut hilang keraguan-keraguan dari dirinya setelah mengamalkan anjuran Abdullah bin Abbas tersebut. Baik, dari sini selesailah jemaah sekalian pembahasan seputar adab-adab buang hajat, meskipun nanti ada beberapa tambahan tentunya dari kitab-kitab yang lain. Seperti diantara tambahannya adalah diantara adab buang hajat, tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah Azza wa Jal ke dalam kamar mandi. Ini diantara adab-adab tambahan. Ya, tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah ketika masuk ke dalam kamar mandi. Karena nama Allah atau menyebut nama Allah atau berzikir merupakan perkara yang terlarang di dalam kamar mandi, karena nama Allah itu mulia dan kita wajib memuliakan nama Allah Azza wa Jal. Dan hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW ketika masuk ke dalam kamar mandi, beliau mencopot cincin beliau. Nabi kita memakai cincin, yang cincin beliau ada matanya bertuliskan Muhammad Rasul Allah, yang itu biasa dipakai untuk stempel kerajaan atau stempel pemerintahan resmi, surat yang beliau kirimkan ke raja-raja sekitar mengajak mereka untuk masuk Islam atau urusan-urusan kenegaraan lainnya. Memang sudah ada sistem stempel sejak zaman dahulu, bahkan tanda tangan juga sudah ada zaman dulu, zaman sekalian. Cuma tanda tangannya gak kayak orang Indonesia zaman sekarang, ya ada yang nama, ada yang gambar, dan seterusnya. Tanda tangan dulu dengan kearifan lokal pastinya. Di zaman Umar juga sudah ada tanda tangan, ketika Umar mau ngirim tanda tangan kepada salah satu gubernurnya. Ya, jadi ada salah satu gubernurnya di zaman kekhilafahan Umar membuat sebuah kebijakan yang lebih kepada menzalimi salah satu rakyat Yahudi saat itu. Nah, salah satu rakyat Yahudi mengadu kepada Umar selaku khalifah tertinggi, pemimpin tertinggi, bahwa gubernurnya ada yang berbuat tidak adil. Tanda tangan Umar seperti apa aja kira-kira bentuknya? Ada yang tahu? Gimana kira-kira? Hah? Tulis di tulang ya. Kalau orang Indonesia kan muter-muter lah, apalah, macam-macam ya. Cuma ditulis di tulang, garis lurus. Ya, cuma garis lurus aja tanda tangannya. Ya, dikirim ke gubernur tersebut. Ketika sampai ke gubernur itu, dia melihat tanda tangannya Umar, merinding cuma. Kenapa merinding? Ketakutan. Maksudnya garis lurus itu terkandung dari makna garis lurus itu firman Allah, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Maksudnya ya engkau harus istiqomah sebagai gubernur, harus berbuat adil. Nah, dia akhirnya berbuat adil. Nah, termasuk stempel itu ada di zaman itu. Nabi mengutus surat kepada kerajaan-kerajaan sekitar pun ada stempel. Dan Nabi SAW memakai cincin beliau di kelingking sebelah kiri. Karena Nabi SAW bersabda, ihdharus sababa wa yaliha. Hindarilah sababa, telunjuk, dan yang sekitar telunjuk. Sekitar telunjuk, entah itu jari tengah atau ibu jari, ibham. Kita dilarang untuk memakai cincin di tiga jari ini. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, Nabi melarang aku pakai cincin di wusta, jari tengah. Berarti jari tengah ada dalilnya, telunjuk ada dalilnya. Untuk ibu jari, keumuman hadis Nabi, jauhilah telunjuk dan yang sekitarnya, ibu jari juga. Pilihannya cuma ada dua, kelingking dan jari manis. Nabi pakai di kelingking sebelah kiri. Nah, dalam riwayat tapi dihukumi palsu riwayatnya, jemaah sekalian, bahwa Nabi mencopot terlebih dahulu cincinnya sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Tapi para ulama mengatakan maknanya sahih, maknanya benar. Ya, meskipun memang hadisnya palsu. Dan para ulama banyak membawakan hadis-hadis palsu dalam kitab mereka bukan untuk membohongi umat, namun dalam rangka menambah faedah. Karena mereka juga menyeimbangkan, membawakan hadis yang sahih, hasan, lemah, dan juga palsu untuk tambahan-tambahan faedah. Di antaranya ini, benar memang hadisnya palsu, tapi maknanya benar. Kita nggak boleh membawa apapun yang bertuliskan nama Allah ke dalam kamar mandi. Karena nama Allah wajib dimuliakan.
Karena kamar mandi merupakan tempat yang kita dilarang untuk menjadikannya sebagai tempat ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam." Bumi ini semuanya bisa dijadikan sebagai apa? Masjid, kecuali dua tempat, kuburan dan kamar mandi. Baik. Gimana kalau ada pemain bola pakai baju bola, pemain bola namanya Abdullah. Nama dia Abdullah, terus dia mau masuk kamar mandi, gimana coba? Boleh enggak? Namanya Abdurrahman. Kan nama Allah semua kan? Abdul Malik. Hah? Dia pemain bola, pakai baju bola kan? Ada namanya kan? Abdullah. Atau pakai baju bola ke apa? Baju bola Saudi. Boleh enggak? Belum pernah ya. Ya, gimana boleh enggak kira-kira? Nama dia Abdullah atau dia enggak pakai baju bola lah, sudah dia pakai baju biasa. Dia masuk kamar mandi. Yang di luar nanya, tok tok tok, siapa dalam? Abdul aja berarti, Abdul kan gitu, Indonesia Abdul ini. Gimana coba? Boleh enggak dia nyebut? Nah, di sini tentu tergantung hajat, tergantung kebutuhan. Ya kalau ternyata dia memakai baju bertuliskan nama Abdullah, kemudian enggak bisa dia mencopotnya karena mau enggak mau dia harus membuka auratnya dalam hal ini, dia tidak bermaksud untuk menyebut nama Allah. Ya karena yang termasuk dosa adalah walakin ma ta'ammadat qulubukum, hal-hal yang benar-benar sesuai dengan kesengajaan dari hati kalian. Kalau enggak sengaja atau spontan, siapa kamar mandi? Abdullah. Kan Abdullah apa artinya Abdullah? Hamba Allah, nyebut Allahnya kan. Ini untuk hajat, kebutuhan. Enggak masalah, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Baik. Dan dari sini selesailah kita dari pembahasan ada buang hajat yang semoga Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk mempraktikkannya dan menyampaikan ke orang lain. Baik, ada pertanyaan jemaah sebentar ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau di mall itu kan berdiri, baik. Iya, nggak ada fibernya, baik. Baik. Iya. Iya. Iya, baik. Jadi maksudnya di terus ya. Iya. Iya. Jelas semua air kencingnya sudah keluar pada saat sudah selesai. Iya. Kelihatan tuh di sana dalam mungkin ada kayak pulau bekas kencingnya. Pulau baik. Ya. Bisa langsung bersih gitu sih. Baik, masya Allah. Ya, pertanyaan bagus sekali, masya Allah. Jadi yang pertama urinoir ya, tempat kencing berdiri kan. Biasanya kan ya biasanya ya atau bukan biasa, kadang-kadang ternyata urinoir itu malah lebih mencipratkan kencing kan. Meskipun memang ternyata kadang-kadang yang enggak mencipratkan juga karena desainnya kan memang sudah didesain tidak mudah mencipratkan kan gitu. Makanya yang pertama kaidahnya, kalau kita enggak melihat ada cipratan yang mengena kepada celana, maka kita enggak melakukan sunnah ini juga enggak masalah. Ambil keyakinannya. Ya kita buang air kecil di urinoir tadi, meskipun ya kami menyarankan tetap di toilet kan kalau bisa. Misalkan kadang-kadang nggak bisa karena penuh adanya urinoir, nah kita kencing di situ. Selama nggak melihat adanya cipratan yang balik ke baju kita, nggak perlu lakukan ini, nggak masalah. Atau kalaupun kita mau lakukan juga nggak masalah untuk kehati-hatian, misalkan. Tapi jangan sampai sifat kehati-hatian ini menyebabkan kita malah memvonis baju kita kena najis tanpa bukti. Karena kan hukum asal pakaian adalah suci, sampai ada bukti jelas yang menyatakan tentang kenajisannya. Yang kedua, kalau kita benar-benar melihat cipratan, ini wajib berarti. Bukan cuma ciprat, kalau kita melihat ada cipratan kencing yang pemantul ke celana kita, berarti kewajiban kita nggak cuma ciprat, tapi membersihkan dengan air setelapak tangan, kalau bisa. Kalau nggak bisa, lebih dari itu atau kurang dari itu secukupnya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, ketika kita memang merasa ada air kencing mengalir dari kemaluan kita setelah kita wudu atau apa, kalau setelah wudu, konsekuensinya berarti apa? Batal wudunya, wajib cebok lagi,
dan yang terkena di pakaian harus dibersihkan area yang kena najisnya saja. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sahal bin Hunayf, ketika bajunya kena madhi, yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fatamdhah bihi thawbak, cukup bagimu mengambil air setelapak tangan lalu engkau basahkan ke bajumu, haitsu tara annahu asabahu minhu, di mana engkau benar-benar melihat air itu mengena kepada area yang kena najisnya. Jelas ya? Baik, barakallahu fiik. Yang lain silakan. Oh, banyak. Tiga. Pilih yang mana nih, insyaallah. Silakan, Bu. Terkait tadi ada tambahan yang membawa nama Allah. Ya. Bagaimana dengan handphone yang ada aplikasi? Baik, masya Allah. Untuk handphone gampang sekali, para ulama kontemporer ya berfatwa untuk handphone karena dia bisa jadi Quran, bisa jadi handphone. Ketika kita klik tombol kuncinya, dia sudah handphone lagi, kembali ke handphone. Ini faedah masya Allah yang bagus sekali, jemaah sekalian. Mengingatkan saya dari fatwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maka solusi hal-hal yang bertuliskan nama Allah untuk masuk ke dalam kamar mandi bisa menyembunyikannya. Jadi Imam Ahmad berfatwa letakkan cincin tersebut di dalam telapak tanganmu. Jadi kita masuk ke dalam kamar mandi sambil menyembunyikan cincin itu. Sekarang di jubah ada kantong, masukin kantong saja. Quran kita bawa tas, masukin ke tas, nggak masalah. Ya, karena yang nggak boleh adalah menampakkan Quran itu di kamar mandi. Kalau Qurannya disembunyikan di dalam tas atau disembunyikan dalam apapun itu boleh, nggak masalah. Karena kalau Quran taruh tas, tasnya taruh di luar. Di dalam tasnya ada handphone, ATM yang isinya tak terhingga gitu kan. Nah, kita kayak mau bersedekah diam-diam itu namanya. Ya. Nah, kita bawa tas kita dalam kamar mandi, meskipun ada Qur'annya, karena nggak menampakkan, tapi menyembunyikan. Untuk handphone, klik tombol kunci saja, sudah selesai urusnya. Wallahualam barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang tersisa ditanyakan setelah sholat isya. InsyaAllah sebelum kita beranjak ke tahsin. Barakallahu fiikum, wassalallahu wassalam ala nabiyyina Muhammad. Hey.
Thank you.
إياك نعبد
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا الذين أنعمت عليهم
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. آمين. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قُدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّ لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum Yeah.
Saya mau nanya, jadi enggak tadi? Oh jadi, setelah ini sebentar aja insyaallah. Qurannya ada lagi, Pak. Qurannya ada lagi, Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran tahsin, silakan. Fadhil. Baik, insyaallah. Oh, baik, masyaallah, bagus. Jadi, kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa bismillah itu rukun atau syarat, konsekuensinya kita harus baca bismillah. Dan ini kondisi di mana kita terpaksa membaca bismillah atau tasmiyah, maka disarankan untuk membaca dengan suara yang sangat lirih. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan bismillah itu syarat atau rukun. Karena ada hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi." Tidak sah wudu seseorang yang tidak baca bismillah. Nah, tapi pendapat kedua kan mengatakan bismillah itu tidak wajib, sunnah. Ya karena beralasan hadis yang saya bacakan tadi dinilai lemah. Yang kedua, kalaupun sahih, maknanya bukan tidak sah tapi tidak sempurna wudu salah seorang di antara kalian kalau tidak baca bismillah. Maka
untuk kehati-hatian tetap kita baca bismillah, namun dengan suara yang sangat lirih, atau kita bisa baca sebelum masuk kamar mandi. Ya, tapi memang ini diperdebatkan oleh para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Meskipun kami mengikuti pendapat yang mengatakan sunnah, tapi untuk kehati-hatian jangan sampai tertinggal. Ya, dan ada yang membolehkan membaca dalam hati, ada. Namun membaca dalam hati bukan dinamakan dengan baca. Wallahu a'lam. Nah. Betul. Nanti. Punya kertas dari buku gajah. Dari apa? Gajah. Oh, itu kotoran gajah. Oh, Masya Allah. Ada olahannya ya. Kotoran gajah diolah jadi kertas ya. Baik. Maka dahulu para salaf menggunakan tulang-tulang bangkai seperti gajah sebagai sisir, perabotan, perkakas. Maka di sini gajah adalah hewan yang haram dikonsumsi dan kotorannya juga najis. Tapi ketika diolah menjadi perabot atau perkakas dan sudah berganti nama menjadi kertas, misalkan dari kotoran, tapi sudah ganti nama, orang tidak menyebut sebagai kotoran gajah lagi, tapi menyebut sebagai kertas. Dalam hal ini, meskipun bahan olahannya terbuat dari kotoran gajah, atau sisir terbuat dari tulang gajah, atau kulit bangkai digunakan untuk tempat minyak, maka diperbolehkan karena sudah berganti nama menjadi perabot, bukan lagi jual beli bangkai. Ya, jual beli kotoran, ya apa, jual beli bangkai dan jual beli hal-hal yang diharamkan pun diharamkan hukum asalnya. Tapi ketika untuk keadaan yang sangat mendesak dan untuk kebutuhan yang apa diperlukan oleh kaum muslimin, maka diperbolehkan, termasuk pengolahan tadi. Wallahualam. Jadi boleh, nggak apa-apa. Bahkan ya ketika misalkan dibuat apapun pun nggak masalah. Nah, wallahualam. Baik. Cukup ya, rahmatullah. Ada lagi? Kalau kita masuk kamar mandi atau toilet ada jalan itu, kita masuknya pakai apa? Ada apanya? Baca doa masuk toilet apa gimana gitu? Yang mana ada apanya? Masuk. Mau wudu, iya. Kalau kita masuk kamar mandi tetap adabnya membaca doa tadi. Kita wudu. Sekarang keluarnya gufran juga. Gufran juga. Meskipun emang tujuan kita ke kamar mandi cuma buat wudu. Atau kamar mandi cuma buat apa, membereskan pakaian misalkan, tetap kita masuk karena di sini kesunahan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith tidak dikaitkan dengan ingin buang hajat atau tidak, tapi lebih kepada Nabi ketika ingin masuk ke dalam tempat buang hajat. Maka di sini sebab kesunahan doa tersebut bukan kepada kita ingin buang hajat kecil atau besarnya, tapi ketika masuk atau keluarnya. Wallahu a'lam. Jelas, tayyib. Cukup? Ya, tanya lagi biar enggak usah tahsin gitu. Baik ya, kita lanjut ke tahsin, silakan dibuka Qurannya. Lanjut. Kita lanjut. Sudah sampai surat apa sih, Ma? Al-Alaq ayat 5 ya. 5 atau 4? 5, tayyib. Al-Alaq ayat 5. Langsung ayat 6 kita, tayyib. Silakan dibuka surah Al-Alaq. Ya, sebelum kita masuk ke ayat yang ke-6, seperti biasa kita murojaah, kita ulang dulu jemaah sekalian sambil mempraktikkan kaidah dan teori tajwid yang sudah kita pelajari ya. Kita baca ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian 5 ayat surah Al-Alaq. Ya, dipraktikkan kaidah-kaidahnya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. طيب ayat berikutnya kita lihat. Kalla lam bertasydid, berikan penekanan. Kalla kalla. Kemudian ada huruf mat yaitu alif bertemu dengan hamzah, bukan dalam satu kata ya. Kalla dan inna ini beda kata. Ada huruf mat yaitu alif bertemu dengan hamzah, tidak dalam satu kata. Mat apa namanya? Jaiz, jaiz munfasil ya. Jaiz munfasil. Kalla, berapa harokat ini jemaah? Empat ya. Kalla i. Kemudian nun bertasydid dibaca dengan gunnah ya, dihafalkan. Nun bertasydid dibaca dengan gunnah, ditahan ya, minimal dua harokat. Kalla inna inna. Kemudian lam alif lam lam sukun dibaca dengan izhar jelas, jangan mantul. Innal 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 i nal i. Kemudian non sukun bertemu dengan sin, hukumnya apa? Ikhfa ya, dekatkan ujung lidah ke tempatnya sin. Ins ins. Jangan memposisikan lidah dengan langit-langit terlalu jauh, nanti bunyinya io io, bukan io. Dekatkan insa insa. Sa dua harakat maltabi'i. Na la ya tu. Tayyib, kita ketemu dengan huruf tebal yaitu tu ya, tu. Kita merujuk lagi, kita ulang lagi. Tu, di mana makhrajnya tu jemaah? Di mana tempat keluarnya tu? Ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas atau gusi. Bersama huruf apa dia? Ta dan dal. Tayyib, ta dan dal. Ta, dal, to. Bedanya antara ta dengan to, kalau ta ada hams, ada anginnya dan tipis, pangkal lidah istifal, tidak dinaikkan. Kalau to, pangkal lidah kita naikkan, namanya isti'la. Karena pangkal lidah dinaikkan, nanti ada pengepungan suara antara lidah dengan langit-langit ya, namanya itlaq, tebal. Dan gak boleh ada anginnya, to sirat, gak boleh ya, karena dia tebal, gak ada anginnya. Baik, boleh diikuti, paksakan ya. Ujung lidah menempel dengan gusi dan pangkal lidah naikkan. To 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 ti 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 tu 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 atu atu itu itu utu utu utu. Ya, jadi bukan atu to ya, tidak ada anginnya ya. La yatu, dan condongnya ke fathah bukan ke e. La yatu, bukan la yatu, la yatu, la yatu. Gha, tayyib, ghain ada di tenggorokan bagian atas, jangan dibaca dengan g. La yatogo, bukan go ya, lebih halus daripada bunyi go. Gha, gha ya. Dan gha dibaca dua harokat, kecuali kalau antum mau sambung dengan ayat berikutnya. Kalau antum sambung dengan ayat berikutnya, itu ada alif bengkok bertemu dengan hamzah, berarti mad jaiz munfasil. Kalau mau disambung berarti empat harokat. Kalau berhenti di situ dua harokat. Jangan berhenti tapi empat harokat. La yaltogho, tidak, cukup dua harokat saja kalau berhenti di situ. Contoh. Kalla innal insana la yaltogho. Sekali lagi. Kalla innal insana la yatghu. Silakan. Kalla
insana la yatghu. Lagi. Ayat berikutnya an nun sukun bertemu dengan ra, hukumnya apa? Idgham bila ghunna, idgham bila ghunna, diidghamkan, dimasukkan tapi tanpa dengung langsung ke ra, makanya ra-nya bertasydid. Dan pengucapan ra bertasydid dilarang atau disembunyikan mantulnya, mantulannya, takrirnya. Wa akhfi takriran idza tushaddadu, kata Imam Ibnu Jazari dalam kitab beliau Manzumah Jazariyah. Dan sembunyikan mantulan huruf ra ketika bertasydid, jangan dibaca ar-ra, ar, hilangkan, anggap ada dua ra, ra pertama sukun, ra kedua berharakat Allah, Allah, jadi jangan sampai ada bunyi r. Tapi sifat asli ra adalah takrir. Allah punya sifat namanya takrir. Takrir itu kan mantul, bergetar. Ya, ketika antum mengucapkan R sesingkat itu, tapi kalau di slow motion itu lidah kita mantul-mantul. Masya Allah ya. R. Nah, tapi kalau lagi bertasydid maka hilangkan, sembunyikan. Allah, Allah, Allah. Baik. Kemudian Allah a. A, ada hamzah bertemu dengan alif, huruf mad. Kalau tadi huruf mad kemudian hamzah, kalau ini hamzah dulu baru kemudian huruf mad. Namanya mad apa ini? Mad badal, tayyib ya, mad badal, dua harakat. Nah, dihafalkan. Allahu ahu, dua harakat. Kemudian hu diucapkan dengan memunyongkan bibir, tapi setelahnya ada hamzah wasol, kita abaikan. Lalu sin sukun dibaca dengan infitah, dibuka, jangan dimonyongkan. Allahus hus, jangan dimonyongkan hus. Kalau hus nanti orang menyimak bacaan kita mengira kita mengucapkan huruf sad. Ya, maka dibuka. Perbedaan antara sad dengan sin kan, maka dibuka. Allahus hus hus ya. Jal ada ghain, letakkan tenggorokan bagian atas, jangan dimantulkan. Tagna, ah tidak. Jalna, jalna, jangan ke g. Tagna, tagna, haluskan lagi. Jalna, jalna. Ghain termasuk huruf yang apabila diucapkan pangkal lidah kita naik, tebal juga dia. Jalna, jalna. Contoh. Allahu istaghna. Sekali lagi. Allahu istaghna. Silakan. Allahu istaghna. Lagi. Allahu istaghna. Ayat ya. Ayat berikutnya. In nun bertasydid dibaca dengan apa tadi? Ghunnah ya, didengungkan, ditahan. Inna, inna ila, hamzah tegas, jangan dibaca dengan ya ya. Inna ila, bukan yila, ila. Dua harakat matubi'i. Rabbika, rabbika, nakaf langsung bersambung ke ra bertasydid. Tadi kaidahnya jangan dibaca dengan mantulan. Rabbi karru, 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 jangan sampai ada bunyi karru, 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 karru ya. Kemudian jim sukun dibaca dengan apa? Qalqalah apa? Sughra, karena terletak di tengah-tengah kata. Ruje, jangan dihentak. Ruj'a, ruj'a, mengalir saja. Ruja'a, 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 ya, ain dua harakat matubi. Contoh. Inna ila rabbika ruja'a. Sekali lagi. Inna ila rabbika ruja'a.
silakan. Inna ila rabbika ruj'a. Lagi. Inna ila rabbika ruj'a. Tayyib, diulang dari ayat 6 silakan. Kalla innal insana la yatghu ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Tayyib, ayat berikutnya ayat 9 ar-ra'a ya. Kemudian ya sukun setelahnya fathah, namanya apa ini? Lin ya, lembut. Aro'ai ke ya, ya i ya, jangan ke e. Aro'ai bukan ae, ai. Aro'aita, aro'aita ladhi, di ujung lidah jangan dibaca dengan z, lazi. Aro'aita ladhi, dua harokat. Yan non sukun bertemu dengan ha, hukumnya izhar ya. Yan ha, yan ha, jangan membal. Yan ha, tidak, karena dia izhar jelas. Yan ha, contoh. Ara'aita alladhi yanha. Sekali lagi. أرأيت الذي ينهى. Silakan. أرأيت الذي ينهى. Lagi, silakan. أرأيت الذي ينهى. Baik, ya, ayat berikutnya. Ayat letakkan ain di tenggorokan bagian tengah ya. Jangan mirip hamzah. Tidak a ya, di tengah-tengah tenggorokan. Ba sukun dibaca dengan qalqala sughra ya. Ab jangan dihentak. Ab dan ab, ab alirkan saja. Ab dan ab dan qul huwallahu ahad allahus samad laqad khalaqnal thumma rodadna, mengalir saja, jangan sampai dihentak. Rodadna khalaqna, nah, ini memotong ya, jadi mengalir saja. Abdan, abdan, tanwin bertemu dengan hamzah, hukumnya izhar ya, jelas. Abdan idha sultayib, ketemu dengan huruf tebal yaitu sod. Sot diucapkan dari ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Ujung lidah menempel dengan bagi, ini gigi seri bawah kita. Kan gigi begini ya. Ini gigi seri bawah. Bagian atas. Tapi tidak terlalu di atas seperti ini. Ini namanya fauqa. Sedangkan makhrajnya sot sin dan zai sofir fuwaiq. Sedikit ke atas. Berarti jangan terlalu di atas, enggak bisa kita. Susah mengucapkan sin sambil ujung lidah di atas gigi seri bawah, tidak bisa. Jadi fuwaiq sedikit ke atas, kemudian pangkal lidah naik, dan dia satu makhraj dengan sin dan zai, disebut sebagai huruf safir. Huruf-huruf apa? Safir. Apa huruf safir? Sin. Jadi safir itu asal maknanya suara air ya, dari hewan ketika minum. Jadi cuma kita nyebutnya desis lah gampangnya, meskipun makna sofir bukan desis asalnya, tapi suara aliran air. Nah itu kan sofir asal begitu. Nah apa namanya, apa huruf-huruf sofir ada tiga, sin, sot dan zai. Ya ini satu makhraj. Baik. Kemudian pangkal lidah kita naikkan, ya, dan terjadi pengepungan suara yang dinamakan dengan itbaq. Boleh diikuti, paksakan ya. So, 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 si, 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 su, else, else, else,
is, us, us, us. طيب ya. So, so. Jadi bukan s o so. Idza shalla itu sin sekali. Apa terlihat sekali. Idza shalla itu sin. Maka paksakan so, solla, so, solla, la, ya. Contoh. Abdan idza shalla. Sekali lagi. Abdan idza shalla. Silakan. Abdan idza shalla. Lagi. Sekarang kita ulang dari ayat 6 sampai 10, silakan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى. طيب يا دي 6 sampai 10 silakan. Ta'awudz dulu. 6 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Jangan dihentak. La yatagha, la yatagha, la yatagha. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Hus, pelan-pelan di sini ya. Insana. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Tayyib. A'udzu billahi
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatqa. Kalla innal insana layatqa. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Tayyib, ahsant. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatghaa. Kalla innal insana layatghaa. Ya, to-nya jangan yang panjang ya. La ya togo, kurang lagi la ya togo, la ya togo. Iya. Kalla innal insana la ya togo. Ar-ra'ahu istaghna. Tawna. Ar-ra'ahu istaghna. Jangan sampai ada re-nya. Tarana. Kurang. Tarana. Ar-ra'a istaghna. Inna ila rabbika ruz'a. Ar-ra'aita alladhi yanha. Yanha. Ar-ra'aita alladhi yanha. Abadan idza shalla. Tayyib, ahsan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla sa, diperjelas sofirnya. Insa. Kalla innal insana layatghaa. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ada tasydid rabbika lu. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Masih belum ada tasydidnya. Rabbikaru ini enggak ada. Yang benar ada tasydidnya. Rabbikaru. Iya, ditahan. Karu. Inna ila rabbikaru. Tahan. Rabbikaru. Karu. Inna ila rabbikaru. Bikar roja. Boleh sekali lagi, boleh. Inna ila rabbikar roja. Karlu. Karlu, ya. Inna ila rabbikar roja.
Ruja, sekarang jimnya dimembalkan. Ruja. Ya. Inna ila rabbika rusha. Rabbika kal tahan ditasydidkan di apa namanya di apa ditebalkan. Rabbika ruja kalu. Inna ila rabbika rusha. Sekarang jimnya ketinggalan lagi deh ya. Roja. Iya, R-nya 2. Jadi jangan dibaca inna ila rabbika ruja. Ah, itu kan R-nya cuma 1 berarti. R-nya ada 2. Inna ila rabbika ruja. Jimnya jangan lupa membalkan. Ruja. Inna ila rabbika. Nah, masih satu R-nya, tambahin lagi R2. Inna ila rabbika ruj'a. Masih kurang. Rabbika ruj'a. Coba boleh diikuti, Mas. Karruj'a. Lagi. Karruj'a. Lagi. Karruj'a. J. Karruja'a. 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 Ah, diulang, faddal. Inna ila rabbika ruj'a. Lagi, masih kurang tuh ini ditahan. Ah, itu karruja'a. Inna ila rabbika rabbika ruj'a. Rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ya, sekali lagi. Inna ila rabbika ruj'a. Baik. Lanjut. Ara'aita alladhi yanha 'abadan idza abadan idza shalla. Tayyib, ya, semangat ya. Kayak kita mengucapkan di Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, itu sama. Kalau kan kita enggak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kan enggak. Hirullah Allah, ini juga sama. Karu. Semangat. أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. طيب. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. طيب أحسنت. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى. أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. طيب أحسنت. Thank you.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه Nunnya enggak dibaca. Allah. Nunnya N-nya jangan dibaca. Langsung ke R. A R Allah. Allahustadna. Inna ila rabbika muja'a. Rabbikal muja'a. Inna ila rabb bika muja'a. Ditahan kalu bika muja'a. Masih belum ditahan kalu muja'a. Inna ila rabbika muja'a. Rabbika kalu inna ila rabbika muja'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Tayyib, hasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innal طيب أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كلا بتحرك كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجعا. كلو جاء كلو كلو تعال. إن إلى ربك رجعا. أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى. طيب Masya Allah, baru muncul ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Deketin lagi, deketin. Kalla innal insana layatghaa. Nah, diperjelas sinnya. Insa, sa. طيب بس ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. طيب أحسن. Semangat, 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 Masya Allah. Semakin dingin nih.
Kalau yang mau baca panas ya biasanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innal insana layatghâ. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Tayyib hasan. Diangkat lagi suaranya. Jangan sampai mengumbal. Kalla innal insana layatghâ. Layatghâ. Alam ada qalqalah. Layatghâ. Kalla innal insana layatghâ. Allah istaghna inna ila Naknya pendek inna i inna ila rabbika ruj'a ila dua harakat inna ila rabb ila rabb inna ila rabb ila rabb ilanya dua harakat ila rabb inna ila rabbika ruj'a. Baik. Ara'aita alladhi yanha 'abadan idza shalla. Baik, bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innal insana layatghâ. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Yanha. Ara'aita alladhi yanha. Masih yana, kurangi mantulnya. Yanha. Ara'aita alladhi yanha. Abadan idza shalla. Tayyib, ya. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim.
Ditahan, ikhfa, insa. Tawna Ar-ru'a mustawna Inna ila rabbika ruj'a Ar-ru'ayta alladhi yanha Abdan idha solla. Jangan lama-lama, ditahannya abdan i langsung. Abdan idha solla. Baik, bagus. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى. طيب الحمد لله. Setelah kita simak semua bacaannya, insya Allah bagus dan benar. Tinggal yang sedikit-sedikit keliru disempurnakan. Dan semua sudah berusaha untuk menghindarkan diri dari kesalahan. Semoga Allah mudahkan. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dari ibu kan ibu? Hah? Dua orang? Ibu-ibu? Ada dua orang? Antum? Anak? Dua orang? Oh, baik, ibu-ibu siap-siap ya setoran kalau ada. Berarti anak antum satu. Oh, satunya ibu-ibu. Ya, disiapkan setorannya. Kita akan simak ibu-ibu di bawah setelah ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.